Selamat malam. Nah, pada hari ini saya menemukan cacing pita yang hitam lagi dengan kepala seperti hiu martil lah kali ya. Nah, cacing pita ini biasanya muncul pada musim penghujan ya. Oke. Sangat jarang ya teman-teman menemukan cacing pita yang berwarna hitam begini. Coba lihat ini. Biasanya yang sering kita lihat itu adalah cacing pita yang berwarna putih. Ya, yang berwarna putih. Coba lihat. Sangat panjang ini ya. Bayangkan. Ini panjangnya ini hampir mencapai kira-kira ini hampir 30 cm ini. Nah, lihat ini hampir 30 cm ini kira-kira panjangnya ini ya. Hampir seperti penggaris. Wow. Coba perhatikan ini. Nah, ini jari telunjuk saya. Saya letakkan sejajar dengan cacing ini. Tapi cacing ini melebihi ukuran yang ada. Oke. Ini jari telunjuk orang dewasa. Jadi dua kali hampir ya. Hampir dua kali. Coba kita lihat secara dekat lagi. Wow. Ini kepalanya. Ini kepalanya berbentuk seperti itu. Saya juga baru lihat. Dengan badannya mengkilap. Oke. Jadi kalau di sini, kalau pada musim penghujan begini, harap berhati-hati ya, karena kebanyakan cacing-cacing ini berkeliaran. Cacing ini berkeliaran pada saat musim penghujan ya. Pada saat musim penghujan, cacing-cacingnya berkeliaran. Ngeri. Yuk kita lihat lagi sama-sama. Nah ini. Wow, lihat, bayangkan. Ini kepalanya. Kayaknya dia sensitif terhadap cahaya. Kepalanya agak terbelah, ya. Agak terbelah. Nanti ini akan kita bunuh menggunakan garam. Saya akan ambil garam. Saya akan tabur garam agar cacing ini selesai ya. Baik. Coba lihat itu dia. Baik. Ini garam, teman-teman. Ini garam. Ini garam. Oke. Maaf, ini garam. Saya akan taburkan ke cacing ini. Nah, dia coba memanjat. Apa yang akan terjadi kalau dia terkena garam? Wow, dia tetap terus. Kita akan taburkan di atas sini. Oke. Wow. Coba lihat mulutnya. Ketika saya kasih garam, saya akan taburkan garam. Di atas sini saya kasih garam. Apakah dia berani melewati? Wow, cacingnya nekat mencoba melewati garam.